terus kacamatanya bisa patahin. Nah, Umi yang patahin. Nih, kacamata model baru. Kita lagi di Batu Alia. Tadi mana? Apa? Tadi mana? Batu Alia. Ini dia aliennya nih, ini nih alien ini yang babi, yang buang-buang batunya nih, ini aliennya nih. Ini. Nyaman? Jajan apa coba lihat? Tapi astagfirullahaladzim, dia udah habis yang ini yang kedua ini tadi bakso ini sekarang. Paksem. Jogja lagi naik gunung. Merapi. Hai, halo guys. Anakku jagoan banget. Tangannya kupuk ya. Siapa lalu? Makan. Makan apa dia? Yang ti dia makan jajan yang ti. Jajan ini nih. Minum. Nah. Karena memang mayoritas di lereng Merapi itu adalah peternak sapi. Kemudian di Waljo sini itu semuanya sangat terevakuasi, Bapak. Sapi sapi ini itu pada saat itu kita mau ajak evakuasi, tapi tidak mau, Bapak. Kenapa? Karena sapi ini menolak. Dia bilangnya mau, jadi nggak mau diajak evakuasi ya. Iya. Sebenarnya di sebelah sana ini adalah miniatur rumah. Kita kan mau masuk itu harus menundukkan kepala. Itu artinya kita menghormati yang punya rumah. Nah, seperti itu. Jadi punya filosofinya sendiri. Iya, nunduk Pak makanya. Ah, enggak nunduk apa. Pas. Apalagi memang di lereng Merapi itu masih kental dengan tradisi kesenian-kesenian tradisionalnya. Terus kemudian kita masuk lagi apa sih? Kaca itu adalah kerangka kelinci. Sekarang yang di bawah adalah abu dan kerikil itu dari Merapi. Kemudian kami coba mengajar sini dari dulu. Oke, silakan yang sambil foto-foto boleh, tapi jangan ambil foto. Kalau siang nanti habis. Jadi mobil evakuasi ini dahulu mau digunakan untuk evakuasi Mbah Marijan, karena tapi Mbah Marijan juga tidak mau. Jadi Mbah Marijan pada kala itu dia meninggalnya kurang lebih di sekitar malam mati. Sekitar sebelum maghrib, pas maghrib atau sampai maghrib sore hari. Jadi di desa itu Mbah Marijan ada sekitar 29 orang di bagian di sini Pak. Jadi di sekitaran radius 7 kilo. Terus kemudian ini ada foto sebuah sekolah anak ya. Jadi punya filosofi atau histori sendiri. Kenapa? Jadi pada saat di pengungsian anak-anak itu menangis. Setiap hari menangis minta pulang. Saya mau pulang, saya mau pulang, saya mau pulang. Kemudian sekarang abu lautan ini ya. Karena memang kita sudah habis. Karena juga nggak bisa berkata apa. Karena memang rumahnya sudah ada. Oh,
saya, nah nih sudah, saya tidak usah mengungsi, saya mau berdoa saja. Kalau saya ikut mengungsi nanti saya diketawain sama ayam. Jawabnya Mbah Marjan sambil tersenyum. Jadi maksud ayam apa? Saya sekarang gini, masa sang juru hujan mengungsi, sang hujan mengungsi. Lebih simpelnya lagi gini, kita baik aja kita masih diomongin, apalagi kita buruk makin membabi buta kita diomongin ya. Karena di lereng Merapi itu rumahnya masih banyak yang sudah terbakar ya. Seperti ini, di situ ada mobil, ada kereta. Sampai di atas 100 derajat. Yang ya, seperti itu. Terus yang di sini, nah ini adalah salah satu contoh kepatuhan dari Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Comment. Bye bye.